Dalam rangka memperingati HUT Korps Marinir ke-75, Batalion Marinir Pertahanan Bangkalan atau Yon Marhanlan 1 dipimpin langsung Danyon Marhanlan 1, Letkol Marinir Farik MTR Opsla secara serempak membagikan sembako di Taman Makam Pahlawan Bukit Barisan, Jalan Sisingamangaraja Medan dan Taman Bahagia di Pajak Baru, Kelurahan Belawan Bahagia, Sumatera Utara. Dalam kesempatan tersebut, Letkol Marinir Farik MTR Opsla mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dalam memperingati HUT Korps Marinir ke-75 serta bertujuan untuk mengenang jasa para pahlawan dan para prajurit marinir gugur demi bangsa dan negara Indonesia. Kegiatan ziarah diawali dengan upacara penghormatan kepada arwah para pahlawan, selanjutnya dilakukan hening cipta dan peletakan karangan bunga, tabur bunga di atas pusara makam pahlawan dan sebagai wujud kepeduliannya, rombongan juga membagikan sembako kepada pengurus Taman Pahlawan dan penggali kubur di Taman Makam Pahlawan tersebut. Dari Belawan, Sumatera Utara, Persoran Sitorus, Tribrata TV, Salam Tribrata.